Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ujian tafsir hadis. Dimulai dari hadis niat yang ikhlas. Hadis ulama itu pewaris Nabi. Hadis keutamaan pengajar kebaikan. Hadis keutamaan penuntut ilmu. Inna ilmi hadis menuntut ilmu. Hadis ilmu memudahkan jalan ke surga. Hadis rukun iman. Hadis berpegang teguh pada ketaatan. Hadis cinta kepada Nabi. Hadis kerjakan perintah Nabi. Hadis jauhi larangan Nabi. Hadis larangan berbuat bid'ah. Hadis meninggalkan yang meragukan. Hanya Allah hanya menerima yang baik. Bertakwalah di mana saja. Penuhi panggilan adzan. Jangan meninggalkan sholat. Amal yang paling utama. Birrul walidaini. Tidak diterimanya amal.
kabaru sholatum bihayri tuhuri wala sodakatim bihukurun. Jagalah Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Ida sa'alta. Hadis, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa idas. Fasta'in. Hadis, kemenangan selalu bersama kesabaran. Wa'lam. Wa'lam an-nas ma'as. Ma'as sabar. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islami mar'i tarkuhu malah yakni kebaikan menghapus keburukan. Wa'ats bi'is hasanata tamku akhlak yang baik. Al-birru orang yang terbaik. Iya rukum a'maran wa'ahsanukum akhlaqan berakhlak baik dalam bergaul. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin perkataan baik. Al menghilangkan gangguan. Perkataan baik tadi al kalimatu taibatu sadaqatu menghilangkan gangguan. Waktu itu ada anit tariki sadaqo memulihkan tetangga. Mangkana memuliakan tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir berkata baik atau diam. Mangka
minum wal yaumi wal yakun khairan au hadis. Jangan marah. Hadis larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. La daro orang yang sombong. La ya da mangka Miskolu darrotin min kibri. Hadis mengadu domba. La yadkhulul jannata qattatun. Hadis pamutus silaturahim. La yadkhulul jannata qattatun. Silaturahmi panjangkan usia. Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi. Ayyubasata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi atharihi falyasil wahi. Dilarang menyakiti orang tua. La yadkhulu jannata man wala aku wala mudminu kham. Manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala. Hadis yang mendapat ampunan. Beramal yang terus menerus. Hadis amalan yang tidak terputus. Ida mata san mu mu kota amalu illa min sa soda pa
jari yatim am ilmi sayum bertamakum bihi awaladim so salihin ya dah.